Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina habibina syafi'ina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma'alamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyil azim, amma ba'du. Qala asy-syekh al-alim al-allamah al-imam al-hafiz Abu Abdillah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Mughira bin Bardiz wa al-Ju'fi rahimahullahu ta'ala, amin. وبالله قال حدثنا محمود قال أخبرنا عبدالرزاق قال أخبرني ابن جريج قال أخبرني نافع قال حدثنا Abdullah ibn Umar. Daripada Ibnu Umar bahwasannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sugila anha lailatan. Beliau suatu malam pernah sibuk. Ada sesuatu yang beliau harus lakukan, ya, karena sebagai kepala rumah tangga, sebagai kepala negara, ya, pimpinan tertinggi Nabi. Karena ketika itu segala apapun, ya, itu nanya sama Nabi. Jadi gurunya itu Nabi, ya. Masalah fikih nanya, masalah akhlak nanya sama Nabi. Ada apa-apa nanya sama Nabi. Di saat masih, ya, di zaman Rasul itu enggak ada yang namanya ilmu usul fikih secara tulisan, tadwin, apalagi pembukuan belum ada. Tapi praktiknya, ya, keadaannya sudah ada, Rasul lakukan semua kaidah-kaidahnya Rasul. Begitu pula ilmu ulumul hadis apalagi, ya. Ulumul Quran juga belum ada di zaman Rasul, belum ditadwin, tapi, ya, kitabnya belum ada, ilmunya, namanya itu belum ada, tapi prakteknya Rasul sudah lakukan semua, gitu, ya. Dan ilmu-ilmu yang lain, ilmu tauhid seperti ini, ya, yang kita tahu ada sifat 20 dan macam-macam, ya, belum ada di saat itu, ya. Kenapa? Karena di situ ada Rasul, semua ada apa-apa bertanya kepada Rasul. Sesuatu apa nanya sama Rasul, semuanya nanya sama Rasul. Nah, sudah masa berikutnya, ya, masa sahabat, masa tabi'in, nah, itu baru nanti berkembang tuh ilmu. Ya, ilmu mustalahul hadis, ulumul hadis, ya, ulumul Quran, usul fikih, mulai itu. Dan berbagai macam ilmu-ilmu, ilmu tauhid, ya. Ya, kenapa? Karena lil hajat, karena hajat. Jadi ketika di masa Nabi enggak ada hajat untuk bikin itu. Jadi semua bertanya langsung kepada Nabi. Ya, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam satu malam pernah beliau sibuk, fa akhara, lalu beliau tunda salat Isya. Ini sehingga beliau tunda salat Isya. Hadis kemarin kita lihat bahwasannya, ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menunda ketika melihat para sahabat lambat. Kalau ini beliau yang sibuk, berarti ada dua kemungkinan. Beliau tunda, bisa beliau lagi sibuk, bisa juga sahabat, gitu. Enggak apa-apa tentang antara. Makanya ada seorang ulama, seorang kiai besar, ulama besar. Itu kalau habis ngajar maghrib ya, sampai masuk waktu isya lewat, beliau enggak sholat isya di situ, beliau langsung pulang. Kalau orang yang belum paham dikatain tuh kiainya tuh. Oke, aing enggak sembahyang dulu, sembahyang di mana? Menurut kaul jadid bagusan entar-entaran karena diisi dengan apa? Berbagai ibadah. Emang ente entar-entaran ngobrol main handphone. Kalau beliau mah entar-entaran juga beda ibadah. Entar-entaran. Karena waktunya padat ya, beliau di sini ngajar, sini ngajar, sini ngajar. Ya biar semua dapat, ya. Jadi salatnya entar aja. Nah, itu dikit melakukan itu, bahkan menurut kalau dalam mazhab Syafi'i kalau jadid itu yang paling afdal. Nah, beliau disibukkan pada satu malam. Beliau sibuk satu malam sehingga beliau menantikan, mentakhirkan salat isya. Hatta rakatna fil masjid, sehingga kami ketiduran di masjid. Kata Abdullah bin Umar, Sayyiduna Abdullah bin Umar mengatakan sehingga ketiduran. Maka ada satu pendapat mengatakan bahwasanya ini adalah dalil bahwasanya tidur itu enggak batal. Tapi dibantah ini pendapat. Kenapa? Karena dimungkinkan tidurnya duduk. Kalau tidur duduk ya enggak batal gitu. Karena sini enggak dijelasin tidurnya bagaimana ya. Jadi tidurnya duduk. Summastaiqazna ya, summastaiqazna, kemudian kami terbangun. Summa kharaja alaina an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, kemudian keluarlah oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kami. Jadi sahabat pada nungguin Rasul sampai saking ngantuk capek ya ketiduran nungguin Rasul ya. Jadi kalau murid nungguin guru pantes ya, nggak apa-apa. Jangan ngomong yang sembarangan ya. Ngapain aja? Guru tuh bukan kayak kamu. Nungguin. Jadi ada ya, ada riwayatnya juga nih begini. Nungguin sembahyang ya, gurunya belum datang ya. Ada riwayat juga. Ditungguin. Bahkan sampai ketiduran, berarti lama juga ini. Ya, nungguin Rasul. Rasul punya kesibukan kalian. Nah, kita sambil nungguin guru, mama ya, baca sholawat, jangan enggak. Itu kamu baca sholawat pahalanya besar. Besar. Lihat orang kalau nungguin sembahyang itu ditulis termasuk orang yang dapat pahala sembahyang. Sama kamu nungguin ngaji sambil baca sholawat apalagi itu bisa dapat pahala ngaji. Jadi ngaji kamu pahalanya udah duluan. Tuh yang nungguin tuh. Ya, orang dapatnya ketika pas mulai ngaji, dia dapatnya sebelum itu. Nungguin. Nungguin guru. Ditulis pahalanya sama dengan ngaji. Nungguin guru mau ngaji ya, ditulis, atau nungguin guru mau sholat jamaah, ditulis. Pahalanya pahala ngaji, nungguin ngaji, pahala sholat, nungguin sholat. Jadi beda itu orang yang dari tadi sambil baca sholawat sama yang baru datang ya Kalau sama nanti ngiri ya. Beda, enak aja. Yang udah nungguin ambil salawat atau baca kitab, baca Quran, ya. Nunggu itu pahalanya besar. Jadi jangan samakan. Dulu saya juga begitu, kalau ngaji saya ngaji sama guru, ya. Ya. Satu saat pernah ada. Padahal ya. Ya, kita lagi nungguin, kirain kita guru kali yang datang, nggak tahu yang datang bukan beliau, kita udah bangun aja semua, kaget, nggak tahunya orang lain, saking apa nungguin guru, udah siap semuanya nungguin. Kalau pengen ilmu kita barokah begitu, tungguin guru, nungguin. Bukan kita yang nungguin, ya, bukan kita yang ditungguin. Jadi bukan guru nungguin murid, bukan, tapi murid nungguin guru. Summa qala, kemudian Rasul bersabda, laisa ahadun min ahlil ardi yantaziru sholata ghairukum. Tidak ada seorang pun daripada ahli bumi ini yang menantikan sholat, menunggu sholat selain kamu. Jadi yang nungguin sholat itu kamu, yang lain enggak. Wa kana Ibnu Umar, dan adalah Ibnu Umar, la yubali aqaddamaha aw akhara. Beliau enggak peduli apakah ia mendahulukannya atau mentakhirkan. Didahulukan, beliau enggak peduli. Didahulukan itu sholat ataupun dia mentakhirkan, enggak peduli. Dia tidur aja nungguin dah. Idza kana yakhsha ayaglibahu naumu anrak atiha an waktiha, apabila ada beliau enggak takut bahwa ayaglibahu naumu dikalahkan oleh tidur, maksudnya ketiduran, an waktiha, daripada waktunya, apa, bahwa apabila adalah beliau tidak takut ketiduran sehingga keluar dari waktu. Artinya beliau tidur aja, enggak pedulikan itu. Wa kana yarkudu qablaha, dan adalah beliau tidur sebelum waktu, sebelum sholat isya. Ya. Tapi beliau enggak pedulikan itu. Ya, tidur aja udah. Apa artinya? Beliau setia aja. Setia nungguin guru, mau bagaimana nungguin aja dah. Jadi sampai-sampai enggak kepikiran itu duluan atau belakangan. Beliau enggak pikirkan itu, nungguin aja. Murid yang baik kayak begitu. Ya, guru belum datang, telepon. Ngapain telepon? Jangan ditelepon, kalau guru belum datang jangan ditelepon. Iya. Takut kelupaan, kelupaannya biarin dah. Beliau lagi sibuk, biarin. Ya, beliau lagi istirahat, tak tiduran, biarin dia istirahat, biarin dia tidur. Capek mungkin. Nah, beda sama kita kan. Kalau beliau malam tidurnya ngapain? Nulis kitab. Ngapain zikir? Biarin. Jangan dikomentar gimana sih kiai, jangan. Adab, kalau ngaji itu pakai adab kita pakai, insyaallah. Dulu kita ngaji sama sahabat, ya kita begitu, nggak pernah kita nanya, nggak kepikiran. Kata guru, libur ngaji, libur udah pulang aja, nggak ada pikiran kemana-mana, nggak ada. Ngaji, oh, guru belum datang-datang, biarin aja, nggak ada kepikiran, kok nggak ada kepikiran buruk tuh nggak ada sama guru. Teman-teman dulu nggak ada, nggak peduli. Nah, sama nih begini, nggak peduli kita, setia aja. Sampai-sampai pernah nggak ngaji, oh, nggak taunya beliau lagi ada urusan atau apa gitu. Kalau ada santri kan kalau nggak ngaji seneng nggak? Langsung pulang. Jangan ditelepon. Oh, telepon sama Allah. Jangan kayak begitu. Adab kita ngaji sama guru kayak ini, beliau tidurnya udah sampai ketiduran, nungguin sampai ketiduran. Jangan sampai terbalik. Guru nungguin murid. Ya, gurunya belum datang, aku tidur, mending enggak tidur sana. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Jangan sampai begitu. Jangan sampai begitu. Adab lah, ya, adab. Jadi kalau adab itu akan membuat keberkahan ilmu. Ya, pintar aja nggak cukup. Pintar aja nggak cukup. Sangat tidak cukup. Pakai adab. Wa kana yarkudu qablaha. Qala Ibnu Jurayj, qultu li Atha'in, berkata Ibnu Jurayj, aku berkata kepada Atha', wallahu a'lam bissawab.